saya Muhammad Irianto Arisandi akan menjelaskan tentang kelembagaan desa yang ada di tempat tinggal saya, yaitu Kelurahan Gebang, Kecamatan Kepatrang, Kabupaten Jember. Di sini tujuan dibuatnya itu ini untuk memenuhi tugas dari sosialpedia, sosial pedesaan. Di sini Gebang adalah salah satu kelurahan terbesar di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Di Gebang itu pula terdapat organisasi atau kelembagaan desa yang bernama Gerpas. Gerpas itu adalah suatu organisasi perkumpulan pemuda-pemuda Gebang. Gerpas itu sendiri berkepanjangan dari gerakan pemuda bakti sosial. Sejarah Gebang, Gerpas didirikan langsung oleh Kapolres Jember pada tahun 2005 yang sempat vakum setelah meninggalnya ketua almarhum Juwanto. Lalu pada tahun 2015 Gerpas bangkit kembali yang diketuai oleh Mas Fajar. Awal mula Gerpas didirikan ini adalah sebagai supporter dari Persija Jember yang lalu beralih fungsi sebagai LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan didirikan Gerpas ini sendiri adalah yang pertama membantu masyarakat kecil, yang kedua adalah menyatukan warga Gebang yang sempat konflik di pasar. Terus agenda-agenda Gerpas itu adalah yang pertama yang jelas adalah bakti sosial yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Terus yang kedua adalah untuk membantu di TPS untuk pemilihan umum. Anggota dari Gerpas itu sendiri kurang lebihnya sekitar 150 orang, yang ketuanya adalah Mas Fajar dan penanggung jawabnya itu Haji Hojir. Terus yang sekretaris itu Jumadi, bendaharanya Mas Iqbal. Mungkin ada timbul pertanyaan mengapa kalau saya memilih Gerpas sebagai kelembagaan desa yang paling maju di kelurahan saya. Ya karena Gerpas setelah vakum yang 10 tahun lalu itu langsung bangkit dan lebih maju lagi pada tahun 2015 setelah menjabatnya Mas Fajar. Karena setiap agenda yang dijalankan selalu berjalan dengan lancar. Terus yaitu agenda-agenda seperti bakti sosial itu selalu rutin setiap 3 bulan sekali dan mampu menyatukan masyarakat pasar yang sempat konflik individu antar individu. Terus agenda-agenda yang sudah dilakukan ya, yang pertama itu bakti sosial di panti waktu tanggal 10 April 2020 kemarin, yaitu membangun masjid di panti. Ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.